sama sehingga 13 Mac. Ya? 12 orang yang berada di asrama atau berada di asrama sampai 13 Mac. SPM habis 15, tetapi yang 15 itu geografi, dia belajar asrama tak ada yang ambil geografi. Okey, jadi pelajar tingkatan yang atas akan ada semula semasa sesi 2020 Mac nanti, sebab ada mereka belum ambil habis lagi periksa. Terima kasih Saudara Ibu Sebagir. Yang Musa, sahabat saya Cikgu Salim. Jadi saya call dia beberapa orang rakan ni mengesahkan sekolah ini juga. Right? Puan Su eh, Puan Puan Su tadi. Sedih benar, dia pucat sedih. Sedih doanya. Buat kecemasan. Kecemasan lah. Angkat tangan. Pasal apa tak ambil? Form 5. Apa dia? Form 5 dah habis. Form 5. Form 5 dah lupa dah ambil. Form 1, Form 2, Form 3, Form 4. Siapa tak ambil lagi? Kenapa tak ambil? Esok. Nak datang esok. Sebab kalau tak ambil esok, kita ambil semua. Mana? Mana? Pengguna dari bulan-bulan ini saya tanya Cikgu Amar pengguna dari bulan ini matahari amat jauh daripada tolong kata kamion dan bulan-bulan segala. Baik, satu yang saya dapat laporan pokok punya nanti kontraktor ni, nanti saya cari kontraktor yang boleh hampir lah. Dalam cuti ni insyaAllah. Okay, pasal dalam cuti boleh? PIBG dalam masyarakat PIBG tu, antara perkara yang ditimbulkan oleh ibu bapa, mereka bawa keluar anak-anak sebab keadaan di asrama tak kondusif, tak selesa, tak beginilah. Kita dah ada perancangan untuk memastikan kamu selesa. Tetapi dalam hidup mimpi, sebab saya nak tidur. Alright? So mimpilah. Jadi yang ketiganya, akhir sekali, mimpi yang indah-indah. Ingat saya dah pesan dalam perjumpaan pertama. Ada empat perkara yang diberikan panduan kepada kita untuk kita berjaya. Walas inal insan ala virus inal lazina. Ikut sama saya, semua-semua bangun. Sebab saya tahu dah mula nak tidur. Bangun. So, apa kanya? Ini cukup bersemangat. Terima kasih. Sempat rekod ke tadi? Sempat rekod lah. Okay, kita nak rekod ni tau. Boleh? Boleh. Bangun sekali lagi. Kita rekod ya. Okay, mari kita sama-sama jadikan walk right kita. Ready? Untuk menaiki ke atas pentas dengan sekali hormatnya dipersilakan. Dan kabur dia sejak hari naik untuk menerima, bukannya naik pentas, bukan menaiki pentas. Nama penuh dengan nama ayah sekali. Kabur, kabur. Jangan letup. Ingat saya? Pak, disiapkan. Silakan.
Begini. Haji Yunus untuk menyerahkan nota surat tugas oleh secara rasmi kepada Cikgu Arina binti Osman, disaksikan oleh Tuan Pengetua dengan segala hormatnya yang dipersilakan. Cikgu Muhammad Yong Zahid bin Ayat. Dan Cikgu Nur Aida binti Perdana. Thank you.
Seterusnya Siti Nur. Muhammad Ali Haikal bin Muhammad Razif. Seterusnya, Puchi Nuhaliya bin Muhammad Razif. Biro Maskur, Biro Kerohanian Askuri. Seterusnya Muhammad Hasif Hani bin Ahmad Salimi. Seterusnya Sofia Ami Azad Aziati bin. Seterusnya Muhammad Hadi Hafizuddin bin Jafri. Seterusnya Nur Azian Azian binti Zakaria selaku biro kemajikan Askuri. Seterusnya Muhammad Najmi bin Suhaimi selaku biro ICT Aspora. Seterusnya Mazwatul Azwani bin Jul Faizul selaku biro suket Askuri. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua atas kesediaan menyampaikan sijil penghargaan. Puisi indah sekali. Majlis kita berakhirlah sudah. Semoga bertemu lagi lain kali. Sekian dan saya ingin berbeda yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.